kabar tentang putri aneh yang melepas hijab semakin meyakinkan netizen bahwa dia dan Arya Saloka sedang tetap baik-baik saja bahkan telah bercerai lagi-lagi Amanda Manopo bekas lawan main Arya Saloka di sinetron ikatan cinta dituding sebagai penyebabnya namun menurut ahli tarot dan ini dargo Amanda Manopo bukanlah penyebab dari keretakan rumah tangga Arya dan Ani Tini mengungkapkan pandangannya dalam sebuah penerawangan dalam video Denny memperlihatkan kartu tarot berjudul Four of Coin Lalu apa maknanya? Kita melihat bahwa Manda ada diduga menjadi penyebab dari hal ini Tetapi berikutnya kita akan melihat bahwa bukan Amanda Manpo yang menyebabkan semua ini terjadi Denny memberikan beberapa alasan masalah akal untuk keyakinannya tersebut Kalau menurut saya bukan karena mana-mana pun memiliki perbedaan keyakinan yang membuatnya sulit dengan Arya Shaloka. Tini kemudian mengungkapkan ciri-ciri dari wanita yang diduga menjadi penyebab keretakan rumah tangga Arya dan Ani. Nama yang baru ini sepertinya akan lebih tepat karena akan lebih sering bertemu dengan Arya Shaloka dibandingkan dua nama yang saya sebutkan sebelumnya. Saya melihat bahwa wanita ini adalah wanita yang akan selalu mendampingi Arya Shaloka. Lanjut Tini wanita ini akan selalu seakan akan dipasangkan bersama-sama. Perempuan ini mungkin berasal dari kalangan artis dan sudah cukup sering muncul di layar kaca. Hanya saja Danny tidak menyebutkan siapa wanita yang dimaksudnya. Dia hanya menambahkan petunjuk bahwa wanita tersebut akan tampil bersama Arya dalam waktu dekat. Perempuan ini akan menggantikan posisi yang mana yang sebelumnya selalu dulu dipasangkan dengan Arya Saloka.